Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan Bupati YT80. Kali ini saya sedang berada di tanaman hidroponik yang ada di SMK Tampana Karanganyar. Oke. Bapaknya dari mana, Pak? Dari Karang Jambu Seruang. Namanya Haji Prasetyo. Haji Prasetyo. Karang Jambu RT 3 RW 1. Oke, RW 1. Ya. Ini jarak di sini ke sini berapa? 20 ya. 20 ya, dari diameter sampai dengan 22 ini. Terus ini berapa ini? Nah, ini sedang melakukan pengukuran berapa keliling atau besarnya pipa yang digunakan untuk tanaman hidroponik. Ada berapa 40, itu, Pak? 40 cm ya? 40 cm ini berarti yang berapa in kan gitu? Iya, 40 cm. 5 in. 40 cm itu sekitar 5 inci. Terus ini jarak ini ya. Oke, ini ada mengukur jarak dari pipa 1 ke pipa 2 di atas. Nah, ini ada 40 cm ya. 40. Ini kan 40 ini ya, juga 40. Berapa? 40 cm? Oh iya, sekitar 40 cm pemirsa. Oke, ini 40 cm. Ke atasnya lagi, berarti ini juga ada 40. Ini 40. 40 ya. Berarti ini ada 4 tingkat ya? 4 tingkat, 40 cm, 4 tingkat. Terus, ini ketinggiannya ini? Ketinggian secara keseluruhan dari atap sampai di... Ya, sampai di paling dasar berapa, Pak? 2 meter. 2 meter ya? Iya. Ini kan 190. Ya. Ini kan belum nyampe tadi kan 2 meter. 2 meter. Ya. Sekitar 2 meter pemirsa panjangnya dari atap sampai tingginya. Oh iya, tingginya 2 meter. Terus ini panjangnya ini. Oke, ini yang mau mengukur panjangnya. Ini tergantung lokasi di sana, Pak. Iya, ini kan tergantung lokasi. Baik, gini. Jadi ini tergantung lokasi pemirsa. Kalau misalkan lokasinya besar, nanti panjang, bisa ya. Di atau panjang 26. Bisa berapa ini, Pak? 260. 260. Tiang ke tiang. Dari tiang ke tiang. Iya, tiang ke tiang saja. 240 lah. Ya. Sekitar 240 sampai 260. Ini kebetulan ada dua blok ya panjangnya. Berarti sekitar 5 meter ya, Pak ya? Iya. Ini 5 meter. 5 meter berarti satu apa ini Mas namanya, Mas? Satu rak itu panjangnya. Kalau yang ini sih 5 meter. Panjangnya 5 meteran. Oke. Sekarang ini kan pembuangan ya? Iya. Dari atas kita naik ke sini. Ini pembuangan ini maksudnya kemana? Ke sini. Bukan. Ini kan sini nanti kembali lagi ke sana, Pak. Itu kan ada baknya. Oh, ada baknya. Iya, baknya kan bak airnya di sana. Ke sini naik. Nah. Kan turun lagi. Dan naiknya pakai apa? Sanyo. Iya, pakai sanyo. Pakai sanyo, naiknya pakai sanyo ya. Iya. Coba ke sana, Pak. Nanti ini kan terakhir. Ini yang pertama kedua kan beda. Ini masuk ya, dari sini masuk. Ini masuk. Ke sini. Sini ya, turun sana. Terus iya, turun terus lagi sini, turun lagi ke sini. Itu kan ya. Ya, terus ke sini. Ini pembuangan ya, ini yang terakhir pembuangan. Ini pengisian. Iya, ini pengisian. Masuk ke sini, turun buang. Itu airnya air apa ini? Bebas. Air jernih apa air pupuk organik? Cair ya, ada cairannya. Ya, ada cairannya ya. Pupuk organik cair lah ya. Iya. Cara membaginya di sini, ini kan membagi ke sini. Iya. Membagi ke sini. Ini kan turun air. Iya. Nanti kan ke sana. Ini ke sana kan naik sepuas-puasnya ya. Iya, naik ke sini. Nanti dibagi sama ini. Iya. Ini kan ini selang keluar air dari sini, iya, keluar ke sini. Ini keluar semua ya. Iya. Lihat oke, Pak. Ini perkenalan. Ya, nah, ya ini tempat penyemaian bibit yang ini bibit apa, kangkung? Selada sama kangkung. Selada sama kangkung. Ini spon ya? Iya, spon. Spon ini dikasih air iya, organik. Enggak biasa. Biasa air tawar lah ya. Iya. Cuma
Lembuangan kan iya. Dari sana. Iya. Nah ini naiknya ke sana mana? Pakai Sanyung. Itu listriknya ada masih. Iya. Motornya cukup gede ya. Ya. Nah. Tapi kan nanam nggak harus di tanah ini namanya. Tanah kan makin sempit. Karena penduduknya makin banyak, tanahnya makin sempit, mau makannya terus. Kalau nanamnya kan di hidroponik gini. Iya. Ini bisa disusun berapa ke sana umpamanya? Iya. Ya iya, selangit umpamanya. Oke, jadi seperti itu pemirsa, bagaimana tata cara, bagaimana pengukuran, atau bagaimana kita itu kalau mau menanam tanaman dari hidroponik. Seperti inilah lokasi, seperti inilah tata caranya dan bentuk dari tanaman-tanaman hidroponik itu sendiri. Terima kasih Pak, ini tadi karena sudah ya tanya-tanya tapi sekaligus menjadi pembelajaran untuk kita sebenarnya tata cara mengukur. Oke, terima kasih.